Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Alhamdulillah, pembangunan berbagai infrastruktur untuk pendukung pariwisata di Labuan Bajo telah selesai dan Labuan Bajo telah siap untuk menyambut kedatangan para wisatawan. Saya melihat telah penataan besar-besaran dilakukan oleh Kementerian PU, Kementerian Perhubungan. Wajah Labuan Bajo kini berubah total. Tur sudah lengkap. Bandara tahun depan akan dikembangkan, runway dan terminalnya. Kemudian kita juga melihat hotel, pusat souvenir, creative hub, amphitheater, plaza, city walk, dan ruang-ruang publik yang lainnya. Semuanya sudah diperbaiki. Dan saya melihat perubahan wajah itu kelihatan sekali. Juga infrastruktur pendukung pariwisata seperti jalan di sekitar kawasan serta pelabuhan yang khusus melayani finisi, yacht, dan cruise ini sudah siap semuanya. Setelah diresmikan hari ini, saya kira yang penting kita lakukan adalah promosi secara besar-besaran dan menyiapkan Labuan Bajo untuk penyelenggaraan event-event internasional dan nasional. Seperti nantinya ini akan menjadi pendukung penyelenggaraan KTT G20 dan juga nanti akan kita pakai untuk KTT ASEAN di 2023. Saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, penataan kawasan Puncak Waringin, kawasan Batu Cermin, 8 ruas jalan di kawasan Labuan Bajo hari ini saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Selamat menikmati.